Masa depan Lionel Messi bersama Paris Saint-Germain akhirnya menemui kejelasan. Setelah proses perpanjangan kontrak menemui cul-de-sac, Les Parisiens akhirnya mengambil keputusan mengejutkan soal masa depan La Pulga. Dilansir bolasport.com dari Sportsmall, PSG dikabarkan memilih untuk tidak lagi menawarkan kontrak baru kepada Lionel Messi. Padahal kontrak Messi bakal berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang, tepat saat akhir musim 2022-2023 tiba. Situasi tersebut kemudian membuat Messi akan pergi dari PSG dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Rakasa Liga Spanyol, Barcelona dilaporkan bakal menjadi tujuan berikutnya Messi pada musim panas 2023. Dugaan itu besar kemungkinannya lantaran pemain berusia 35 tahun tersebut telah mengambil keputusan untuk kembali ke Barcelona. Andai Messi benar-benar kembali ke Barcelona, maka hal itu akan menjadi dongeng yang indah untuk sang kapten timnas Argentina. Sebab, Barcelona adalah klub yang membesarkan nama Messi hingga memiliki sederet pencapaian istimewa dalam karir sepak bolanya. Bersama El Barça, La Pulga mendapatkan banyak gelar, baik secara kolektif maupun individu. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.